hadirnya selalu memaafkan gitu loh, selalu memberi kesempatan itu. Ya salah satu di gugatan saya itu ya memang cekcok itu pastinya ada dugaan perselingkuhan ya. Jadi sekarang saya buka nih, awal-awalnya sekarang saya masih menutupi ya teman-teman ya. Saya di gugatan cerai saya, nah sekarang saya buka memang ada dugaan perselingkuhan gitu loh. Jadi buat saya udah capek ya, capek menutupi. Saya menutup rapat-rapat, ibaratnya aib rumah tangga yang seharusnya tidak dibuka ke publik. Sekarang saya nggak mau. Tidak pernah pulang, Bu. Tidak pernah pulang. Malah lebih sering, sering banget itu yang terjadi. Sering banget. Setiap kali kita cekcok, ribut, marah, dia nggak pulang. Jadi sometimes tuh hari saya udah tahu nih Mbak, polanya dia tuh hari Kamis udah ngajakin ribut supaya apa? Jumat, Sabtu, Minggu nggak pulang gitu loh. Ntar Senin pulang dia tiba-tiba cuma telepon, saya mau pulang, jangan ngajak saya ngomong, jangan bahas apapun. Jadi buat saya kayak ya udah, saya ikutin sih selama berapa tahun 2020 itu sampai 2021 saya ikutin. Oh ya udah, oke. Karena saya orangnya malas ribut ya, saya malas ribut demi balik lagi demi anak-anak, demi anak-anak. Terus kita tiba-tiba ntar weekend kita pergi bareng, ya udah. Jadi buat saya ya sudah deh, mungkin saya harus faking, benar nggak sih, harus berpura-pura untuk bahagia, bukan buat publik ya, tapi buat anak-anak. Tapi lama-lama saya capek juga nih, apalagi saya diperlakukan tidak adil, kasar tuh dari berbagai macam cara ya, perkataan ya di WhatsApp, iya dong, perkataan di WhatsApp juga seperti apa. Aduh Mbak, kalau saya tanya pulang apa enggak itu kayak apa balasannya ke saya gitu. Dugaan perselingkuhan yang dari awal siapa? Itu sampai sekarang sama enggak? Tahu enggak orangnya siapa yang diberitakan selama ini? Sama enggak sih orangnya Mbak dari yang pertama kali itu, dugaannya itu? Itu nanti saya akan ngomongin itu nanti. Gitu loh. Aku nanti akan ngomongin itu dengan foto. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.